Sementara di Terengganu pula, setakat 12 tengah hari tadi, tren penurunan penduduk terjejas banjir terus direkodkan. Langsung bersama Audi Muhammad Nur di Kuala Terengganu. Silakan Audi. Ya, sedikit perkongsian mengenai banjir di Terengganu ini. Setakat ini hanya 34 orang yang berada di PPS, hanya 2 PPS saja dibuka. Tapi saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan pengarah JBPM Terengganu, Penolong Pesuruh Jaya Bomba, Tuan Haji Hassan Ashari Omar. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji boleh berkongsi sedikit dengan masyarakat mengenai keadaan semasa di Terengganu ini. Okey, sekarang keadaan cuaca di negeri Terengganu, kita lihat hujan di beberapa tempat dan juga angin yang bertiup agak kuatlah. Dan kita menjangkakan perkara ini akan berlanjutan. Kalau tengok kepada info Met Malaysia sampai ke petang, negeri Terengganu dilanda hujan renyai-renyai dan ada juga hujan yang lebat di beberapa kawasan. Okey, Tuan Haji, untuk persiapan untuk gelombang kedua ni bagaimana dengan bomba sendiri, persiapan ni untuk mengarungi gelombang kedua banjir di Terengganu ni? Baik. Bagi saya, gelombang pertama yang melanda negeri Terengganu baru-baru inilah sebenarnya. Ini juga adalah lanjutan daripada gelombang pertama, mungkin akan berubah ke fasa yang kedua. Bila kita melihat Met Malaysia punya infografi berkaitan dengan hujan, keadaan cuaca, hasil daripada analisa yang dibuat menunjukkan bahawa hujan di Terengganu ini akan berterusan sampai ke hujung Disember dan juga mungkin beralih disambung sehingga tahun 2024, iaitu bulan Januari dan juga hingga Februari. Oleh demikian, bomba negeri Terengganu memang bersiap siaga bermula bulan 11 lagi dengan mempersiapkan aset yang ada, sumber iaitu sumber manusia yang kita ada dan juga kita telah mengadakan penyelarasan bersama dengan agensi-agensi lain untuk negeri Terengganu ini di bawah kelolaan seliaan pihak pengurusan bencana negeri berkaitan dengan banjir ini untuk terselaraskan semua aset dan logistik yang ada bagi memastikan proses menyelamat dan juga memindahkan mangsa apabila berlakunya banjir nanti, kita dapat lakukan dengan smooth, dengan baik, dengan teratur. Dan semua mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir ini dapat kita pindah dan selamatkan ke tempat yang lebih selamat. Okey, Tuan Haji boleh tak bagi nasihat kepada masyarakat luar tu jika berlakunya banjir untuk gelombang untuk fasa kedua ni supaya tidak panik, Tuan Haji? Baik. Sebelum berlakunya banjir, saya nak nasihatkan kepada masyarakat yang pertama, simpanlah dokumen yang penting di tempat yang selamat. Yang kedua, apabila ada arahan daripada pihak berkuasa supaya diarahkan berpindah, maka ikutlah arahan pihak berkuasa supaya kita semua selamat daripada ditimpa malapetaka. Dan apabila meninggalkan rumah, pastikan suis elektrik hendaklah ditutup, di-offkan. Okey. Dan apabila berada di pusat pemindahan ke ataupun di rumah semasa waktu banjir ini, jangan mudah kita minum air, kemudian berjalan di tempat air yang yang tinggi kerana kita tak nampak ada lubang, ada parit dan sebagainya. Kemudian selepas banjir nanti, jangan pastikan apabila nak masuk ke rumah, pastikan dulu yang pertama keadaan rumah kita, keadaan bangunan rumah kita selamat ataupun tidak. Yang kedua, pastikan apa yang ada di dalam rumah kita tadi itu selamat kita masuk. Yang pertama, binatang berbisa seperti ular, kala jengking, lipan dan sebagainya. Perkara yang keempat, perkara yang seterusnya yang paling penting adalah kita jangan menambandai sama ada kita nak terus masuk ke rumah dengan membawa semua kelengkapan dan juga kita punya family masuk ke rumah tanpa
kita memerhatikan ataupun memeriksa terlebih dahulu akan keselamatan rumah tersebut. Okey, baiklah Tuan Haji, terima kasih kerana sudi berkongsi dengan masyarakat untuk tengah hari ini pengalaman semasa di banjir dan nasihat-nasihatnya sangat benar untuk anda semua, untuk anda teruskan untuk dengar arahan pada pihak berkuasa jika berlaku banjir. Dan kita kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih, Audi.